Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman nasabah PNM Card, yaitu sebuah aplikasi yang aplikasi ini memang sengaja dibuat untuk para nasabah PNM Card. Nah, nanti kita akan bahas apa saja fungsi dari aplikasi ini dan apa saja keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mendownload aplikasi ini. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini bersama-sama. Oleh karena itu, teman-teman simak video ini dari awal hingga akhir, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi ini. Tapi seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya teman-teman klik tombol subscribe, serta nyalakan notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru yang akan saya bagikan di channel ini. Oke, kita langsung saja. Bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasinya, teman-teman bisa membuka Play Store. Setelah itu di pencarian, teman-teman ketik saja yaitu PNM Mekar. Kita buka. Nah, nanti akan muncul berbagai aplikasi dari PNM Mekar. Yang mana aplikasi ini memang sengaja dibuat untuk para nasabah PNM Mekar dan juga untuk karyawan-karyawan PNM Mekar. Nah, di sini ada PNM Juara, ada PNM PKM Location, ada PNM Digi, ada PNM, dan ada PNM Digi Karyawan. Nah, jadi bagi teman-teman nasabah PNM Mekar, itu sengaja dibuatkan sebuah aplikasi khusus yang namanya yaitu PNM Digi. Nah, kita buka untuk aplikasinya, teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, teman-teman bisa download terlebih dulu, karena di sini saya sudah mendownload, nanti akan saya buka langsung. Oke, sekarang kita buka. Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin mendaftar, nanti teman-teman silahkan pilih saja yaitu menu daftar di sini. Nanti di sini teman-teman masukkan username, yang mana username ini teman-teman harus membuat kombinasi angka dan juga huruf, minimal 4 karakter dan maksimal 20 karakter. Jadi semisal teman-teman ingin buat namanya yaitu Rina24. Nanti passwordnya teman-teman buat, lalu ulangi lagi password sekali lagi, dan teman-teman masukkan nomor handphone dan teman-teman masukkan email. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin membuat akun di aplikasi PNM ini, teman-teman nanti isi saja biodatanya dan nanti teman-teman pilih lanjut. Oke, di sini kita akan bahas mengenai apa itu PNM Digi ini. Kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat apa itu PNM Digi. PNM Digi nasabah merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dan menghubungkan nasabah PT PNM ke berbagai produk PT PNM yang tersedia, seperti Ulam dan Mekar secara digital. Yang mana ada fitur dan juga layanannya, yaitu dari PNM Mekar, memberikan informasi dan detail tentang nasabah seperti informasi pinjaman, data nasabah, serta penghitung simulasi pinjaman. Jadi teman-teman nasabah PNM Mekar atau teman-teman yang belum menjadi nasabah PNM Mekar itu bisa mengajukan pinjaman di aplikasi PNM Digi ini. Nanti mengenai caranya akan saya bahas setelah ini. Lalu juga teman-teman bisa melakukan tabungan emas. Tabungan emas ini adalah layanan transaksi jual-beli emas yang memberikan kenyamanan dan kemudahan para pengguna dalam melakukan investasi emas kapan saja dan di mana saja. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan jual-beli emas menggunakan aplikasi ini. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan Warung Mekar. Warung Mekar merupakan marketplace yang menghubungkan penjual produk kebutuhan dan kerajinan kepada para nasabah dan pengguna untuk dapat melakukan pembelian secara online. Lalu, selain itu, teman-teman juga bisa melakukan aduan melalui aplikasi PNM ini. Nah, aduan ini merupakan fitur untuk membantu nasabah dalam menyampaikan komplain terkait pengalaman yang menggunakan produk PT PNM. Di fitur ini, nasabah dapat berdiskusi langsung mengenai masalah yang dihadapi dan solusi terbaiknya, langsung dengan customer care. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan aduan ataupun teman-teman memiliki kendala, nanti teman-teman langsung saja klik live chat di sini. Oke, kita coba klik.
Nah, nanti teman-teman akan langsung masuk di aplikasi WhatsApp. Jadi nanti teman-teman bisa mengadukan kendala. Teman-teman nanti di sini ketik saja namanya siapa, lalu untuk nomor induk kependudukannya atau NIK yang ada di KTP, teman-teman masukkan di sini, lalu teman-teman kendalanya itu apa, teman-teman silahkan ajukan di sini atau adukan ke sini. Jadi kendala-kendala yang ada di PT PNM Mekar, teman-teman bisa adukan di sini melalui chat via WhatsApp di sini. Nah, selain hal tersebut, teman-teman juga bisa melakukan pinjaman di aplikasi PNM Digi ini. Caranya teman-teman klik yaitu simulasi pinjaman. Setelah itu seumpamanya teman-teman ingin lakukan pinjaman sebanyak yaitu 5 juta. Dan nanti teman-teman ingin menggunakan tenor yaitu sebanyak 50 minggu. Dan nanti teman-teman bisa menghitung berapakah cicilan yang harus teman-teman cicil selama per minggunya. Jadi nanti teman-teman bisa mencicil apabila teman-teman melakukan pinjaman sebanyak 5 juta. Teman-teman bisa melakukan cicilan sebanyak Rp125.000 per minggunya. Namun bagi teman-teman nasabah PNM Mekar yang masih baru, tentunya teman-teman hanya bisa melakukan pinjaman itu maksimal Rp2 juta. Jadi pinjaman pertama itu teman-teman hanya bisa melakukan pinjaman sebanyak Rp2 juta. Dan nanti teman-teman akan melakukan cicilan per minggunya itu sebesar Rp50.000 per minggu. Selain itu, teman-teman apabila tertarik untuk mengajukan pinjaman, teman-teman juga bisa mengajukan pinjaman. Caranya teman-teman langsung saja klik ajukan sekarang, dan nanti teman-teman tinggal mengisi yaitu nama, nomor HP, lalu jenis kelamin, serta kategori pinjaman. Nanti setelah itu teman-teman pilih lanjut. Teman-teman nanti isi biodata saja, dan nanti apabila di ACC maka dana tersebut akan langsung cair. Selain teman-teman itu bisa mengajukan komplain, terus teman-teman juga bisa mengajukan pinjaman di aplikasi PNM Digi ini, teman-teman juga bisa mengetahui berita terbaru atau berita terupdate seputar PT PNM Mekar. Caranya teman-teman langsung saja klik yaitu berita terbaru. Nah, nanti akan langsung muncul berita-berita terbaru atau terupdate seputar PT PNM Mekar. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk tanggal-tanggalnya juga masih baru semua. Itu tanggal 12, tanggal 15, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mengetahui letak kantor cabang terdekat dari PT PNM Mekar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk terdekat dari saya yaitu Kedunguni, lalu juga ada Ndoro, terus juga ada Ulam Kedunguni, Tirto, dan lain sebagainya. Jadi, untuk manfaat dari PNM Digi ini sangatlah banyak. Untuk itu, teman-teman nasabah PNM Mekar itu segera download aplikasi ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman mengenai pembahasan tentang aplikasi PNM Digi yang dikhususkan kepada nasabah PNM Mekar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.